Ini lima aja. Puasa. Kelihatan enggak? Puasa sampai enggak terbaca ya. Kita lihat dulu isinya. Biasanya sih enggak apa-apa kalau di dalam di plastik gitu ya. Tapi ini laknanya juga enggak rapet tuh. Surat di sini. Nah, jadi perlunya dipastikan ya begitu. Satu begini toh. Waktunya tes. Kecet-kecet ya, apa namanya? Ya kelihatan nggak tadi di layar ya? Lihatin, cuma kedip-kedip saja ya. Oke, kita langsung saja cek untuk penyakit utamanya apa. Kayaknya sih nggak susah. Assalamualaikum. Salam. Kasih petalamnya nego. Yo i. Aku nggak ngerjain mesin tok kok. Jawi, rene nang wong kamu dik. Oh, nang Jakarta mudik. Nang Jakarta. Iya, nang ngene. Nang Jakarta anggar dinas itu minggu kadang-kadang mengetan. Aku beli apa tadi? Banjar. Banjar. Heeh. Di sini jero. Oke ya. Kita buka dulu. Es krim murahan tak enak ini. Enggak ada baut. Kita lihat dulu ya kondisinya apakah baru diangkat sudah copot. Berarti memang sudah biasa bongkar pasang. Ini sih kalau dilihat dari bentuknya ya, ini kepakar. Jadi konsletnya parah nih. Nanti bisa tahu dari mana. Itu kan tadi kedip-kedip doang ya kan. Kedip-kedip doang. Kadang orang nggak paham nih. Kedip-kedip doang. Terus biasanya di apa namanya? Diganti power supply-nya. Ya begitu kedip-kedip doang tetap. Malah yang ada power supply yang baru itu ikut kosong.
cabut aja nih yang arah dinamonya, karena indikatornya adalah konslet ya. Kita coba dulu ya, kita cabut ini. Nah, kita bisa hidupkan ya, hidupkan ini. Berarti bukan. Bukan dari dinamo sih. Kalau dinamo dicabut masih kecet-kecet begini berarti bukan ya. Jadi kita mesti lihat nih. Kalau yang begini nih hati-hati untuk nyentuh bagian ini. Karena apa namanya? Masih menyimpan arus. Dia bunyi petek-petek terus. Mandiin dulu ini. Itu biasanya. Oh, ini versi lama. Ya. Udah kecilat-kecilat begini ya. Udah mulai mengembang. Oke, kita coba dengan menggunakan angkos baru ya. Kita cari di sini ada nggak? Kos warna biru ada ini, warna biru. Waduh, tersendat. Oke, kita cek asal, cek hidup dulu ya. Kencang dia. Oke. Nah. Respon oke ya. Berarti ini udah hidup. Kita coba dinamonya, tapi untung-untungan ya kalau tiba-tiba langsung kosong kembali berarti dinamonya betul-betul konslet. Tapi jangan lama-lama ya nyolokinnya ya. Nah, untuk ngetesnya ini kita tancepin. Oke. Ini ya, nyala ini. Kita coba lagi. Oke ya, berarti ini kayaknya sih sudah. Kita ganti ini aja. Kita cuci dulu nih mesinnya ya, kita cuci terus nanti kita lakukan perbaikan. Yang mati diganti power supply-nya Pak. Cuman dari sejarahnya ini benang ini ya, yang nyelip di sini. Nah, nyelip di sini kan seret. Nah, seret terus di sebelah sini dan sebelah sini. Nah, ini hasilnya yang saya ambil. Nah. Kemungkinan dinamonya itu panas gitu. Panas di bagian tembaga jadi konslet ke power supply-nya yang kalah. Nah, ini udah diganti apa namanya power supply saja. Oke, hidup dan masih muter dinamonya. Namun ya kalau saran, kalau ini ya. Nah, itu masih normal muter ya, masih bisa gitu.
Tapi kemungkinan kalau misalnya sampai mati lagi berarti memang dinamonya sudah short. Oke, ini mesinnya sudah mulai dites ya. Kalau jahitan tidak masalah, jahitan lancar, mesinnya sudah bersih tadi dicuci luar dalam dulu bersih semua ya. Tadi kan waktu kotornya bukan main ya. Ini sudah bersih. Nanti saya tes lagi setelah apa namanya mesin ditutup ya. Jadi lanjut lagi tesnya ya. Sembilan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sembilan tujuh. Ya, ini sudah selesai itu ya, hasilnya cakep nih. Lawak betul gitu kalau orang Malaysia bilang. Bagus ya, kesini, selesai. Ini siap kirim.